Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, memberikan update terkini mengenai kasus Sukmawati Soekarno Putri. Bareskrim telah melayangkan surat panggilan kepada pelapor dalam rangka mendalami kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh anak mantan Presiden Republik Indonesia pertama tersebut. Dengan hal yang terkait laporan polisi terlapor dengan nama atas Ibu Sukmawati. Jadi sampai dengan ini perkembangannya adalah penyidik Polda Metro sudah melayangkan undangan permintaan keterangan kepada para pelapor. Jadi sampai dengan hari ini perkembangannya seperti itu, ya. Penyidik memanggil para pelapornya. Dari Jakarta, Aulia dan Mentari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Berdasarkan patroli cyber memang ada ajakan-ajakan.